Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Irfan ENJ Nurjaya. Sekarang saya akan membuat video yang lagi viral sekarang ya, atau lagi tren, yaitu opening ceremony Asian Games, yang dimana banyak banget negara-negara lain juga ikut mendukung. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pertama mulai dari Istana Bogor ya, kita lihat di sini. Istana Bogor. Lagi turun ya, mau naik dalam mobil. Banyak sekali ya pas pampres ya, lumayan main banyak di sini. Kita bisa lihat benar-benar keren. Pengawalan yang cukup ketat dari seorang presiden sudah memasuki tol Jagorawi ya. Kita lihat di sini formasi yang sangat bagus ya. Sudah nyampe Jakarta. Wah, banyak sekali nih pendukung timnas yang mau mendukung Indonesia. Coba apa yang terjadi nih, langsung naik motor Pak Jokowi pakai helm. Wah, sepertinya mau membuat atraksi di sini. Kita bisa lihat. Wow, amazing. Sangat bagus ya. Dan mendapat sorak-sorak dari supporter Indonesia. Berliku-liku dari jalan. Sangat bagus. Memasuki perkampungan kompleks. Dengan pengawalan dua motor. Wah, berhenti juga nih di depan sekolahnya. Kayaknya nih SD namanya, SD Nusa Bangsa. Sangat dermawan. Apa? Waduh, lucu juga hasilnya. Kembali mengemudi ya, kembali mengemudikan mobil. Sudah sampai Bundaran HI. Sudah masuk kompleks GBK atau Gelora Bung Karno. Kita lihat di sini. Wow. Langsung memasuki Gelora Bung Karno. Kita bisa lihat di sini ya. Mendapat sorak-sorak dari penonton. Dia pun melambaikan tangannya. Mungkin ini salah satu atraksi pertama ya dari seorang presiden atau dari seorang pemimpin negara. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara lain yang membuat atraksi seperti ini.
berhenti. Wih, langsung masuk ya. Mendapat sambutan dari petinggi-petinggi negara dan juga artis Indonesia yang langsung hadir di Stadion Gelora Bung Karno ini. Langsung kita ini pertunjukan pertamanya. Wow, banyak banget tari saman kalau nggak salah ya. Ini rekor MUI baru buat penari saman terbanyak ya di Indonesia, mungkin di dunia. Misalnya wow, benar banyak, mungkin lebih dari 1000 yang ikut dalam pertunjukan ini. Kita bisa lihat banyak. Keren banget. Membuat pola ya di sini merah putih, benar-benar keren, indah. Jadi bisa merasakan suasana di sini. Dengan kostum jadi merah semua. Cepet juga nih apa cara ganti kostumnya. Membuat garis ya, benar gitu. Oh, benar ungu, membuat gelombang, benar-benar keren. Berbagai pola ya yang ditunjukkan di sini tadi, mulai dari garis-garis kotak-kotak, sekarang udah beda lagi. Wow, benar-benar bikin takjub orang yang melihat. Indah-indah banget ya.
Wah, dan ini endingnya ya. Endingnya buat bila Indonesia ngerti sih. Benar-benar keren. Nah, bisa. Nah, aku. Jadi serasa ya dunia rasa. Lagu resminya, lagu resmi Asian Games dinyanyikan langsung oleh Fia Valen meraih bintang. Nah, ini lagunya benar-benar bikin orang semangat ya, benar-benar bikin orang berpacu untuk berlomba untuk meraih kemenangan dan sukses. Lihat aja orang goyang dayung, goyang apa goyang nih, goyang dayung ya, maaf sorry salah. Nah, goyang lagi ya. Dan ini ya yang berbeda dari Asian Games kali ini salah satu sejarah baru juga ya, dengan bersatunya Korea Utara dengan Korea Selatan yang tadinya benar-benar berseteru bermusuhan, tapi sekarang menjadi kontingen yang bersatu. Ini titik awal yang buat kemajuan, buat perdamaian dari wilayah Korea itu sendiri. Dengan bersatunya kontingen dari Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi itu yang dibilang bahwa yang namanya Asian Games adalah tempat bertanding dan juga tempat bukan hanya sekedar opening kemeriahan, tapi sebuah persahabatan, sebuah hal yang sangat luar biasa. Ya, ini dari kebersamaan dan juga dari Indonesia. Kontingen Indonesia. Menyambut kontingen Indonesia, kita lihat siapakah yang membawa bendera merah putih untuk kontingen Indonesia. Simon, ya. Bendera Simon. Kembali dipilih setelah SEA Games kemarin, dia pun dipilih untuk membawa bendera Indonesia. Kali ini sebagai atlet terbaik di SEA Games, dia diberi kesempatan untuk membawa bendera Indonesia. Ya, para mata terdiri bagi Simon untuk membawa bendera merah putih. Dan kalau kita lihat di sini bajunya mendominasi merah dan putih pastinya. Jadi betul ya. Ya, sudah mulai ada teriakan Indonesia, Indonesia. Boleh berarti kita di studio juga meneriakkan hebat di sana ya. Semoga kontingen bisa mengusahakan ceria, bisa semangat seluruh atlet Indonesia. Kita harapkan prestasi terbaik di sini. Harapkan prestasi terbaik dan ini dia ditutup dengan Maskot Asian Games. Sesuai dengan target pemerintah itu masuk 10 besar dengan 16 medali emas. Tadi ini dia. Kakak dan Ato. Ya, melarikan ke sini Kak. Kan. Lucu sekali. Itu tadi opening ceremony pembukaan yang mungkin cukup indah juga ya, cukup indah berkelas dunia. Mungkin bisa dibandingkan dengan pembukaan Olimpiknya, Olimpiade. Dan pesan mungkin yang bisa kita ambil dari sini. Ya, dari openingnya bukan hanya sekedar kemeriahan, tapi juga kebersamaan, persatuan, dan pastinya intoleransi. Oke, semoga
video kali ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Like dan komen juga. Oke, terima kasih. Wassalam.